Beberapa saat lalu terjadi banjir yang cukup parah di Semarang. Banjir tersebut melanda beberapa kawasan termasuk Simpang 5 Semarang yang menjadi ikon kota tersebut. Hal tersebut tak ayal membuat aktivitas warga terganggu dan mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf kepada warga, khususnya para pengguna jalan Pantura Kaligawe Semarang yang dilanda banjir rob cukup parah. Itu ia lakukan setelah baru saja pulang umroh dari Arab Saudi. Ganjar langsung berkeliling mengecek lokasi-lokasi banjir di Semarang. Dan hari ini ternyata hanya benar. Jadi banyak di belakang kita itu para wisatawan yang melihat air. Jadi melihat banjir agak ramai dan kemudian suasana yang menarik dan nampaknya para insinyur lagi bekerja, para tukang lagi bekerja untuk membereskan aliran ini. Sudah kemarin hujannya sangat deras. Maka ternyata kalau ada hujan, mereka sangat senang merekam dan sebagainya. Hanya merekam berdua. Ganjar berjanji segera melakukan langkah konkret dengan berbagai upaya untuk memastikan bahwa lokasi yang menjadi langganan banjir segera teratasi. Ia menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan tindakan darurat dengan menyedot air di jalanan dengan pompa-pompa. Selain penambahan pompa, Ganjar juga meminta Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan mobil derek di sekitar kawasan Kaligawe. Sebab dari Pantura ada beberapa kendaraan yang mogok terjebak banjir. Bagaimanakah pendapat Anda terkait dengan permintaan maaf dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Apakah permintaan maaf tersebut menjadi awal dari terselesaikannya masalah banjir rob di Semarang? Apakah itu hanya sebuah kata-kata manis pelipur lara bagi warga yang terdampak banjir? Kita tunggu kabar selanjutnya. Jalan Kaligawe. Ya, ini super pribadi. Ya. Ya, inilah jalannya macet total parah sampai Polsek Genduk. Ya, jangan lupa teman-teman, jangan lewat di Jalan Kaligawe mulai dari lampu merah Pasar Genduk sampai terowongan tol Kaligawe. Ya, awas jangan, ini Polsek Genduk, Bapak Kapolsek sedang meninjau. Berenang dulu, mumpung sepi, nggak ada yang mau lewat jalur ini. Saya berenang. Oke. Sakit dikati nilai.